lagi rekamannya berjalan, masih belum berjalan rekamannya. Oke baik, dengar suara kami Bu, dengar Bu. Dengar, Pak. Dengar. Oke baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, tiba di sesi kedua, karena sesi pertama kita tadi diisi dengan sesi deploy, bagaimana mendeploy atau mengenerate atau membuat akun untuk sekolah ya, untuk sekolah. Seperti yang kata yang saya cita-citakan dulu, mestinya nanti setiap apa dari kabupaten gitu ya, dari Kota Batam bisa membuat sendiri, misalkan madani.id, atau dari Tanjung Pinang, dari Kalimun, atau dari mana itu Lingga dan sebagainya bisa membuat sendiri, itu bagus. Jadi untuk koordinasinya gampang, kayak semacam kita pembelajaran udah langsung jadi satu, jadi pengawas juga gampang untuk apa ya mengawasinya. Oke Bapak Ibu, kita review untuk deploy tadi bagaimana Bapak Ibu, ada kesulitan. Seperti Bu Amna bilang itu deploy itu memang untuk operator ya. Jadi memang yang harus tahu IT. Tapi seperti saya nggak pandai-pandai IT juga, itu bisa juga untuk mendeploy, bagaimana menggeneratnya. Asalkan itu tadi yang sangat confidential itu kan website sekolah ya. Kalau control panelnya, kalau ada kepercayaan untuk memberikan control panel, artinya apa? Hanya control panel ini hanya dipakai untuk masukkan ininya saja. Gitu. Ada kode-kode dari Microsoft yang harus dimasukkan di situ dan dikonfirmasi ke dalam website. Kalau sudah itu masuk, udah selesai. Pak Isam, tanya sedikit. Mungkin saya agak kurang pemahaman barangkali ya, karena di sekolah kami juga belum ada web. Nah, prosedur untuk pembuatan web itu seperti apa supaya kita bisa menyampaikan kepada kepala sekolah? Oke. Untuk pembuatan website itu kadang sekarang yang ada ini ada banyak ya, ada yang dia cuma 250.000 gitu ya. Dia hanya mendapat websitenya aja tanpa mendapat kontrol panelnya. Jadi di website itu Ibu ya, di website itu ada sistemnya. Kita punya website, website itu masuk ke dalam satu sistem kontrol panelnya ini. Nah, kontrol panelnya itu bisa mengatur website itu seperti apa tampilannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang punya kontrol panel sama websitenya itu satu paket sekarang Rp1.200.000 lah kan sekarang. Itu saya ada per tahun ya Pak? Iya per tahun. Nah, nanti habis itu diperpanjang lagi, perpanjang lagi per tahun. Selama websitenya masih ada, maka Microsoftnya tetap nempel di situ. Nah seperti itu. Ini Rp1.200.000 kalau per tahun, sebulan cuma Rp100.000. Dan enggak maksud kalau ini kan maksudnya kalau umpamanya memang bisa, kita kan mau masukkan di anggaran dana BOS tuh kan bisa dimasukkan. Jadi mungkin ya mungkin saya yang belum memahami tentang pembuatan. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan kepala sekolah masalah Office 365 ini. Saya bilang kan iya Bu Am, kemarin saya juga udah ini tentang website tapi terlupa terus. Nah, coba tanya-tanya kira-kira anggaran berapa biar kita masukkan ke anggaran dana BOS gitu. Itu sekitar Rp1.200.000. Sekitar itu ya Bapak Ibu ya, jadi saya hanya ini kan aja menyampaikan ke kawan saya yang di gimana Maluku Belajar Pak Bahar itu udah langsung setting nanti dikasih kontrol panelnya gitu. Nggak apa-apa Ibu, nanti lebih lanjutnya bisa apa kontak dari atau seperti apa. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang lain tadi? Nggak ada. Oke. Sekarang kita melanjutkan ke materi terakhir yaitu kelas note ya, OneNote dan kelas note. Ya. Oke ini
dalam sharingnya ya, cara sharingnya. Baik, tinggal klik link di sini. Ini kan opsi berhenti berbagi ya. Di sini ada share, baru nanti share screen saya ulangi ya. Share, dia ada layar. Ada juga share, ada Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard itu kan whiteboardnya di Microsoft. Bisa langsung dari sini. Nanti akan nampak. Nah, ini dia. Nah, ini whiteboardnya di sini dan saya juga ada penanya ya, pena. Presentasikan papan tulis hanya Anda yang dapat mengedit. Ada dua ini, ada kolaborasi, ada ini. Kalau misalkan Bapak Ibu di SD nanti takut coret-coret apa segala macam, mending ini. Ini udah bagus tampilannya, kayak tampilan yang ini ya. Jadi misalkan apa segi panjang atau apa itu panjang, lebar dan sebagainya bisa coret-coret kayak ini ya, lebih lebih dia lebih luas ya, bukan sederet dan sebagainya. Oke, ini juga bisa. Ini masuk tadi dari mana, Pak? Dari share, baru Microsoft Whiteboard. Apa? Share, baru Microsoft Whiteboard. Ya, saya berhenti ini kan ya, saya ulang. Kok putus-putus suara Bapak di sini ya? Halo, dari share dan Microsoft Whiteboard. Oke, dengar Ibu. Jauh dari Mac kali Ibu. Oke, jadi share. Milihnya di Microsoft Whiteboard ya. Jadi kalau misalkan karena ini Ibu nggak bisa nge-share ya. Jadi karena di sini saya yang nge-share. Jadi dia dari sini dia. Share yang di sini. Nanti ada Microsoft Whiteboard di sini. Kan ada layar, ada screen dan ini. Ada dua di sini ya. Dan itu bisa coret-coret segala macam. Misalnya. Oke. Untuk kelas notebook ya, untuk kelas notebook Bapak Ibu kita coba lihat. Kelas notebook ini mungkin kan sudah ada di apa ya, di YouTube saya, di materi tentang kelas notebook ya, awal ya. Jadi kita ngambil dari buku catatan kelas. Nah, buku catatan kelas ini artinya, buku catatan kelas ini adalah catatan anak-anak ya Bapak Ibu. Ini kalau masa pandemi ini kan kita yang dikangeni oleh guru kan catatan anak-anak, bagaimana mengedepsi catatan anak-anak dan sebagainya. Nah, ini dibutuhkan di sini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Buku catat, klik buku catatan kelas notebooknya, baru bikin baru. Ya. Nanti kan ini sudah muncul, nanti kalau belum set up. Nah, klik di sini adalah beberapa nama-nama yang ini yang ada di kelas Ibu. Ini ada Bu Abijal, Bu Amna, ya kan? Nah, jadi kalau Bu Amna lihat buku catatannya di sini, ya, ini kan ada pekerjaan rumah catatan kelas. Misalkan di catatan kelas, ya, Bu Amna bisa nulis misalkan pelajaran hari ini apa, gitu ya. Jadi pelajaran ini hari apa nih, hari Kamis. Kamis 17 Juni 2021. Nah, ini Bu Amna di sini udah nulis aja, ngetik apa segala macam, atau bisa masukkan gambar ya. Ya. Masukkan gambar, file gambarnya dari mana? Kalau misalkan dia dari kamera, muncul kamera. Nah, tinggal kamera ya. Atau dari file, file bisa, nah ini disimpan lampiran file, bisa juga dalam bentuk PDF ya, menyimpan PDF atau menyimpan gambar biasa, lampiran file. Jadi ngambil file dari mana, misalkan WA atau apa. Nah, ini berguna sekali Bapak Ibu, kalau siswa itu mengerjakan di WA, apalagi kita kan WA digunakan sehari-hari untuk keperluan komunikasi ya. Kalau sudah ngirim siswanya udah paling bawah, udah turun nih, nanti Bapak Ibu misalkan ngechat saya gitu, misalkan ada siswa lainnya, nanti kan otomatis turun kan, Bapak Ibu kan ngechatnya, oh, udah di mana ini, udah jauh ke bawah ya kan. Nah, ini gunanya di sini. Ini gambar juga bisa dari kamera, dari file ya. Jadi kalau misalkan kita ngambil dari file, misalkan siswa menulis ya,
siswa menulis catatan, habis itu difoto, baru dikirimkan ke sini. Jadi bisa bertahan ini Bu, bisa bertahan setahun bisa. Langsung kita tinggal membuka ya siswanya mana yang mau kita lihat. Misalkan kita lihat ini bisa. Sisihkan. Ini misalkan catatan anak ini ya. Bisa bisa tabel juga seperti biasa dia tabel kayak di Word ya, bisa masukkan tabel ukurannya berapa dan sebagainya, masuk sini. Nah ini nah nama ya. Oke, bisa juga masukkan gambar tadi sudah ya, atau coret-coretan langsung. Nah ini dia, ini coret-coretan. Nanti guru bisa ngecap begini ya, oke bagus 100 ya kan, begini ya boleh itu. Jadi untuk ngecek pekerjaan anak, guru tinggal cari-cari aja di sini, oke betul betul, nah dan sebagainya, oh ini masih salah, nah jadi nilainya 100, nah gitu loh. Jadi ini sebagai apa ya, catatan online gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coret-coret nanti di tempat Bapak Ibu juga nampak. Coba Bu Amna, nampak enggak di tempat Bu Amna? Halo, Bu Amna masih di situ? Oke. Nah, di masih, tempat. Pak. Oke. Jadi saya bisa... masuk di saya masuk ke ini ya, ke tim ya, Pak. Ya, masuk ke tim. Jadi timnya di situ kan kita sambil meeting bisa juga nah, dari tim di sini. Nah. Jadi kita bisa nyoret-nyoret, bisa apa segala macamnya. Terus lagi bisa menyisipkan audio ya biasanya. Ini masih aktif gambarnya ya, Bapak Ibu. Oke, baru balik ke ini. Lagi sisipkan. Oke. Nah, lagi di sini, aduh baterainya habis sebentar ya, Bapak Ibu. Ini saya colokkan dulu. Kami masih nyalakin ini, oke. Jadi bisa balik ke beranda lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Inilah tampilannya. Ya. Bisa juga tambahan ngetik lagi di sini ya dan sebagainya. Berandanya itu seperti biasa ya, kayak Word ya, ada bullet, ada apa, terus ada tag juga. Oh, ini penting atau apa? Nah, catatan penting ini bisa ditulis ya. Oke. Catat. Catat ya, gitu ya. Ini Bapak Ibu, ini tulisan masing-masing orang ya. Tapi kalau misalkan untuk guru agar bisa dibaca semuanya, makanya di pustaka konten. Nah, pustaka konten di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pustaka konten sini. Ini bisa saya upload, ini materinya ya. Materi. Nah, di pustaka konten ini semuanya nanti akan membaca, bisa melihat Bapak Ibu. Ya. Jadi pustaka konten ini misalkan apa perhitungan ya, penjumlahan, atau perkalian, dan sebagainya. Atau bisa berisi materi apapun di website bisa masuk nih. Kadang kita bisa menyisipkan file ibu ya, sisipkan PDF, kita cari file PDF misalkan, ada nggak ya file PDF itu? Ini dia, kemudian masukkan ini, nah ini dia, jadi Bapak Ibu misalkan punya file PDF bisa masuk di sini. Nah, ini dia.
masih lama karena ada isi panduannya ya. Oke, jadi file-file ini bisa masuk ke sini. Gambar juga tampilannya bisa tampilan baca, warna halaman bisa dibikin apa ya gini atau pink atau apa terserah nih tanpa warna ini. Versi halamannya juga tampilan bagi penulis, tampilkan penulis. Oke, jadi lengkap semua ya Bapak Ibu nih. Ini tinggal nunggu di panduan ini. Oke, terus buka browser, buka di browser bisa atau buka di aplikasi desktop. Ini buka di browser. Ini buka di browser. Ya. Atau buka di aplikasi bisa Bapak Ibu, jadi tergantung kita mau kemana seperti ini. Nah ini dia ini kalau di browser seperti ini. Nah ya, contohnya masukkan bentuknya apa segala macam nih. Jadi materi yang kita punya udah bisa langsung terbaca. Coba bisa terbaca ya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Kalau Pak lagi dicek. Ah, jadi itu untuk OneNote-nya. Terus lagi ada menu lagi. Ini saya tutup di browsernya biar nggak berat. Oke. Nah, ini dia. Oke. Iya Pak, sudah terbaca Pak. Nah itu kalau jadi kalau di pustaka konten terbaca semua, tapi kalau dari individu hanya individu itu yang bisa melihat. Ada jual es nih. Oke, ntar oke, jadi itu Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak. Ya, silakan. Kebuka. Ya, Bu Puspita. Ada yang ditanyakan? Nggak kebuka lagi Pak? Ah ya, jadi yang dibuka itu dari buku catatan atau di situ kelas notebook gitu ya. Kelas notebook di absennya Pak. Oh, absen. Oh, sebentar. Saya cek ya. Kayaknya belum saya cek ini. Absen peserta pelatihan itu. Oke. Sudah jam 3 ya. Ya, ini sekaligus ya Bapak Ibu setting. Nah, di sini. Nah, tanggal mulainya oh ya. Itu tanggal 17 selesai. Sampai jam 16.30. Oke. Bagikan. Nah, ini kita bisa langsung men-setting absennya, langsung dia disimpan. Jadi kita nggak perlu kasih link lagi, udah langsung aja. Oke. Bapak Ibu. Nah, itu untuk OneNote. Terus lagi ada lagi ya nih kita coba ke materinya. Sini. Nah, ini dia. Di OneNote ini ada menu matematika ya, Bapak Ibu. Ada menu matematika, saya tunjukkan di sini. Masukkan, nah ini matematika. Aktifkan atau menonaktifkan, di mana tunjukkan diaktifkan. Nah, ini opsi matematikanya. Oke, kita tunggu. Nah iya, menyelesaikan dan ini semua. Jadi kalau Bapak Ibu di SMP gitu kan pernah ada ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat gitu ya. Sudah saja. Saya bikin ini tambah halaman baru. Saya tambah halaman baru. Mohon maaf Pak, ulang menu, apa yang munculkan menu matematika tadi itu di mana Pak? Disisipkan Ibu. Jadi kan tadi aktifnya beranda. Uh-uh. Di sebelahnya beranda itu ada sisipkan. Nah, ini ada sisipkan. Jadi ada simbol, ada matematika di sini. Kalau misalkan dia menggunakan rumus-rumus. Nah, ini tambah halaman kita.
halaman tambah halaman. Ini contoh lain latihannya. Ya, ini masih ini. Latihan. Ini tambah seksi. Ada dua nih, ada tambah seksi, tambah halaman. Ini jaringannya masih. Agak berat nih Bapak Ibu, kalau sambil meeting ini memang harus kuat nih ya jaringan ini. Jadi kalau misalkan kita bikin 2x masih error ya. Saya coba lagi di materi. Saya coba lagi dari file ya. Ini tadi ini masih agak bermasalah dari mana. Ya, jadi dia bukanya dari umum ya. Saya ulangi, buka dari umum. Terus di sebelahnya file. Di umum di sebelahnya file ada kelas notebook. Nah ini dia, ini kita tetang gelas. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa dieksplor di masing-masingnya. Nah, selamat datang di buku catatan gelas. Ini di berandanya. Nah kita pilih yang ini. Ini selamat datang, kita selamat datang pustaka konten kita. Kalau mau apa? Materi kita dilihat oleh semuanya. Ini halaman judulnya terlalu banyak tadi. Nah, ini dia. Halaman judul latihan matematika. Di sini misalkan. Oke. Terus di sini misalkan saya menuliskan gambar ya. Menuliskan gambar, saya nulis misalkan 2x ditambah 5 sama dengan 8. Nah, nanti kita coba disisipkan matematikanya. Kita klik matematika. Nah, ini ada tuliskan persamaan Anda dengan tinta. Kemudian ketik menggunakan keyboard. Jadi menggunakan keyboard harus pilih persamaan Anda baru klik ini. Itu caranya Bapak Ibu. Coba ya. Tep. Aduh, sorry. Beranda. Gambar tadi ini set. Nah, kita gini ya, tetap nggak muncul, tetap muncul ya, baru klik nih, tadang. Nah jadi sudah masuk di sini kita kemana kita. Nah jadi ngetik itu bisa coret-coret bisa langsung pindah ke matematika. Ini dia bisa langsung umpan balik. Dan bisa langsung menyelesaikannya dari sini. Dia langsung menyelesaikan sendiri, Bapak Ibu. Bilangan real, bilangan kompleks, dan sebagainya. Menyelesaikan, selesaikan bilangan real. Ini, klik matematika, pilih tindakan, cari nilai X. Nah, wah itu sudah muncul, Bapak Ibu. Tampilkan langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu misalkan agak malas untuk ngomong, ini sudah ada disediakan ngomong. Ini. Nah, diputar. Oke, Bapak Ibu. Jadi di situ muncul. Terdengar Bapak Ibu? Komputer yang ngomong terdengar? Tidak, Pak. Oh ya, berarti
share-nya tadi belum share sama sound ya, saya ulangi share-nya ya. Saya coba share sound. Ah, include sound. Nah ini ya, ini jadi penyelesaiannya seperti ini, pilih tindakan dan sebagainya. Nah ini bisa, kalau misalkan susah, ini. Langkah penyelesaian persamaan linear. Kurangi 5 dari kedua sisi. 2x equals 8 minus 5. Kurangi 5 dari 8 untuk mendapatkan 3. 2x equals 3. Bagi kedua sisi dengan 2. X equals 3 halves. Nah, itu dia. Jadi ini untuk membantu Bapak Ibu seumpama siswa kesulitan lagi. Itu lagi mau ngetik lagi persamaan kuadrat misalkan x kuadrat dikurangi munculnya. Ini jaringannya agak salah. Nah, x kuadrat dikurangi kurangi 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah. Waduh, kita hapus dulu ini. Kurang sama dengan 0, kan gitu ya. Nah, baru Bapak Ibu ketik ini. Nah, oke. Baru ketik matematika, ini sama kuadrat ya Bapak Ibu. Nah, perbaiki ini. Pilih diperbaiki. Perbaiki ini dua. Nah, selesai. Jadi kalau agak jelek bisa di ini. Pilih tindakan. Nah, cari nilai x-nya. Nah, ini dia. Jadi x-nya sama dengan -1 dan x sama dengan 3. Langkah-langkahnya. Menggunakan perfaktoran. Ini lengkap Bapak Ibu. Menggunakan perfaktoran, menggunakan langkah-langkah rumus kuadrat, langkah penyelesaian kuadrat. Ini perfaktoran. Nah, ini dia. Jadi suruh ngomonglah komputernya. Daripada kita nanti ini, atau anak suruh puter-puter. Langkah menggunakan pemfaktoran. Untuk menyelesaikan persamaan, faktor x kuadrat minus 2x minus 3. Menggunakan rumus x kuadrat plus open parent a plus b close parent campuran x plus a b equals open parent x plus a close parent open parent x plus b close parent. Untuk menemukan a dan b, siapkan sistem yang akan diatasi. A plus b equals minus 2. A b equals minus 3. Karena a b negatif, dan B memiliki tanda berlawanan. Karena ya, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ini ya. Atau kita kalau mau menggunakan grafik ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita ada persamaan, kita tulis lagi bagaimana grafik Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kita bikin lagi. Ini set. Ya, klik matematikanya. Setelah di blok baru klik matematika, baru akan muncul. Oh, perbaiki salahnya. Aturannya 2x plus 3 berarti 2x ditambah 3. Nah, coba ulang lagi. Nah, kita tutup lagi. Kan dia menganggapnya 2 pangkat x plus 3 kan.
Nah, jadi harus hati-hati. And ya. Baru klik matematika. Nah, pas ya. Pilih tindakan grafiknya. Wah, inilah grafiknya Bapak Ibu. Simpan, sisipkan ke halaman. Nah, ini grafik. Terus lagi ada fitur utamanya. Ada apa? Titik papan dengan sumbu X, titik papan dengan sumbu Y. Minimumnya, maksimumnya nggak ada. Minimumnya ini domainnya, daerah asalnya, daerah hasilnya, dan ini monotonnya, posisi meningkat dan sebagainya. Oh, lengkap ini. Oke, jadi itu Bapak Ibu, teman-teman tiganya. Ya, lagi kita coba latihan yang lain tentang merekam ya. Rekaman suara. Tadi sisipkan audio. Oke. Oke, izinkan. Halo. Halo, tes 1 2 1 2 3 dicoba. 1 2 3 dicoba. Oke. Kita berhenti. Halo. Nanti rekamannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi seumpama di sini ada bacaan, Bapak Ibu bisa merekam. Anak-anak bisa kalian ini ya pelajari ini dan sebagainya. Dia akan muncul Bapak Ibu. Nah, kita bisa buka ya. Halo. Halo, tes 1 2 1 2 3 dicoba. 1 2 3 dicoba. Kita berhenti. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu bisa. Halo. Audio. Di gambar sudah, membuat brosur apa yang Anda lakukan, oke. Itu ini untuk ketebalan garis, kalau kita membuat garis ya. Membuat garis, nah, ini ketebalan di sini. Membuat garis terus di sini buka di browser, buka di aplikasi. Dah, itu. Untuk fitur buku catatan kelas. Nah, buku catatan kelas. Nah, coba Bapak Ibu menulis di tempatnya masing-masing ya, di ininya. Di catatan kelas coba. Bapak Ibu bikin apa tulisan atau apa, nanti bisa nampak dari tempat guru. Coba Bapak Ibu. Nanti akan nampak di tampilan di guru. Sudah Bapak Ibu, coba. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas? Halo, sudah jelas Bapak Ibu? Iya, cukup jelas lagi mencoba Pak di catatan kelas. Oke, oke. Oke, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu share dari screen-nya Bapak Ibu, silakan coba. Lagi ini biar Bapak Ibu mencoba men-screen hasilnya seperti apa. Nanti ketika Bapak Ibu menuliskan di buku catatan kelas di sini akan nampak langsung secara otomatis. Sudah ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ini sudah mau adzan ya Bu? Sudah adzan belum Bu Anna? Belum Pak. Oke.
Oke, Bapak Ibu kan sudah ini tinggal explore aja Bapak Ibu sambil nanti sambil jalan itu tentang penjelasan untuk OneNote dan kelas notebook ya. OneNote dan kelas notebook. Oke. Nanti tinggal di apa? Tulis nanti soal apa tugasnya tinggal Bapak Ibu menuliskan catatan di kelas terserah apa di screenshot sehingga nanti nampak di tempat kami. Itu Bapak Ibu. Oke, Pak, sedikit Pak, saya kok masih kesulitan ini habis di blok tadi untuk menjadikan dia menjadi tulisan yang rapi tadi seperti apa, Pak? Klik matematika, Ibu. Iya, sudah. Saya coba ya. Saya coba ulangi. Ini kita dari Instagram konten ya, di sini ya. Oh, mungkin karena tulisan saya terputus-putus kayaknya. Ah, boleh, bisa jadi. Jadi gambar. Karena tentukan apa U-nya tak tersambung. R. Karena saya nulisnya pakai tangan. Iya. Bisa jadi seperti itu, Bu. Jadi iya, karena kan urufnya terpisah sepertinya jadi dia tidak bisa diblok, kemudian enggak 2x plus 5 misalkan ya. Baru diblok baru 2x plus 5. Di habis diblok enggak Pak kan, Pak? 2x plus habis kan udah yang diklik apa? Ini diblok pakai ini sudah. Mm-hmm. Ini di blok. Tunggu sebentar. Oke, iya. Sini baru klik matematika. Bu. Oh, klik matematika lagi. Terus perbaiki ya? Ah, perbaiki. Nah, ini dia. Klik matematika, muncul nanti sebelahnya. Oh ini apa ini ya? Nah, pilih yang ini. Sepertinya memang tulisan saya sih yang tak bagus. Sepertinya tulisannya ya, yang tak bagus. Oke okay, gitu. Nanti dicoba kembali ya. Ya tulisannya harus agak rapi dikit. Iya benar ya. Pak. Jadi pakai alat ini Bu, Ibu. Jadi ada pena di sini. Oke. Oke, sudah Bapak Ibu, untuk pertemuan meeting saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ini juga mau adzan juga. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu selama 4 hari ini. Tinggal Bapak Ibu mengisi ini ya, mengisi untuk kehadiran, terus apa tugas-tugas dan sebagainya. Baik. Saya ini masih belum siap nih tugas saya Pak. Enggak apa-apa ini. Kan kebetulan ya. Minggu ini bentroknya tiga webinar, saya enggak lihat-lihat jadwal bentrok dan daftar ketiga-tiga ini, jadi tugasnya kena semua. Enggak apa-apa, baru bisa baru menyelesaikan kemarin lagi, satu minggu lagi malah dua minggu lagi di keluasan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam kenal semuanya. Jadi kita hanya berkomunikasi lewat WA lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pendidikan di kepulauan Riau ini. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.